biar besok jadwal ganteng burung tidak terganggu. Jadi harap diselesaikan malam ini. Kok ngobrol-ngobrol nih banyak banget yang nanyain masalah joki. Jokinya siapa sih? Di joki dari Indonesia lu bawa siapa aja? Diselesaikan malam ini. Tamak si Anggi no, mekanik gua. Iya. Mancing. Tadi kan gua bawa motor bengkel, nungguin itu gua bawa motor. Udah bawa karung ya kan. Bawa motor aja cepat gitu. Pas nunggu dia selesai. Bos, ambil mobil aja, Bos. Langsung kita masukin ke mobil. Jadi besok kagak repot kata dia. Ah, setan, mau mancing katanya. Cepet-cepetin mancing ya. Aduh, ntar biar dipinuin mancing di laut. Naik jet ski. Bang, lagi. Bisa berenang, tenggelam lagi. Kan pakai pelampung. Ya, apa aja kok. Ayolah. Laut itu gede kok. Ya, luas. Luas. Iya. Sekarang kita mau ke bagian Beacukai kok. Beacukai. Kita mau bikin SPB ya? SPB. Ya, surat-surat buat bawa kita bawa motor, mesin. Jadi nanti kita pas pulang kita bawa aman. Balik lagi jadi aman. Aman. Pergi aman, pulang aman. Betul. Cuman nih banyak banget nih koliannya ada kurang lebih 20 24.
Gila. Gokil, 24 dan timbangan. Kalah Indio Thailand. Wah, ini timbangannya ini ada 500 kilo aja. 540. 540. Kok ngobrol-ngobrol nih banyak banget yang nanyain masalah joki. Jokinya siapa sih? Di joki dari Indonesia lu bawa siapa aja? Ah, Mei sama Komei. Mei sama Komei. Oke, okay. Kalau Mei itu mewakili siapa? Yukido. Mei Yukido. Kalau Komei? Komen wakili dua-duanya. Wakilin dua-duanya. Abu-abu. Abu-abu, tapi Komen dari di bawah sama si Rianto ya. Rianto profesor gitu. Jadi jokinya dari Indonesia bawa dua, udah jelas. Terus timnya juga bawa dua ya. Yukido sama Rianto. Makanya baju kita nih udah Rianto sama Yukido gitu. Jadi bawa dua, tentunya pengalaman seru karena ini rame kok. Iya. Rame. Bawa mesinnya banyak. Sono katanya enggak ada pipi kok. Iya, artinya bensol. Artinya bensol. Ya tantangan sih, makanya maka dari itu karena adanya bensol, Kohan sampai bawa apa sih banyak dan alhasil tuh jadi banyak. Jadi banyak. 24 box lebih. Berarti per motor gitu ya, 4 ya? 4 motor. Total mesinnya 6. 4 3 rangka, 6 mesin. Iya. 3 rangka, 6 mesin. Oke. Pokoknya ikutin terus keseruan kita. Kita juga enggak tahu nanti hasilnya bagaimana, yang penting optimis. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Oke, kalau gitu kita ke Bucinya dulu ya. Iya. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Kita udah sampai di sini, waktu yang mungkin ditunggu-tunggu. Kita tahu aktivitasnya banyak banget, padat banget, tapi terima kasih dan alhamdulillah kita udah sampai di sini dalam keadaan sehat semua. Amin. Semangat. Dan seperti biasa sebelum kita memulai perjalanan ini, kita sama-sama berdoa untuk memberikan keselamatan dan keberkahan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Maka dari itu mari kita berdoa bersama dan berdoa di ya sebelum kita track ya sebelum kita track mungkin ada kata-kata dari teman-teman nih yang mengantarkan Kotomi mungkin perwakilan dari ya pokoknya buat teman-teman semangat lah sip semangat pokoknya optimis kita bisa. Oke, okay, Rami. Anyway, terima kasih banyak udah support teman-teman semua udah sampai di sini. Ya, mungkin Komeng pertama kali ke Filipina. Iya. Filipina negaranya ada sangnya. Mirip-mirip kok, mirip-mirip sama Thailand kok, enggak ada yang beda. Enggak ada, yang, malah lebih gampang karena bahasanya lebih gampang. Kenapa kok dari udah ke bawah ke atas lagi kenapa nih? Orangnya di atas ternyata becek aja. Bu dia selfie. Agus Pambudi. Ya. Berdiri dong, berdiri. Diam. Jordi.
Dek, ini. Lagi hati-hati. Dek, thank you, Dek. Ya. Kagak jelas. Siap. Pokoknya lu jagain Onyx sama Rinya Deddy. Itu jangan sampai kenapa-napa itu. Itu balik harus ada isinya lo. Balik itu Tupperware-nya jangan sampai rusak. Pakai plastik. Judulnya Mambanya deh ini. Mamba. Mungkin kayak teman kali gitu. Namun. Sekarang kita sudah sampai di Bandara Ninoy, Filipina. Kita tadi sudah melewati Becukai dan semua ada surat SPMB jadi aman. Jadi nggak clear ya jadinya. Setelah ini kita sarapan pagi. Setelah sarapan pagi kita mau ke bengkel. Kemungkinan kita langsung rakit atau istirahat dulu, ntar kita lihat nanti. Sampai di bengkel apa kok? Bengkel apa ini? JJS Workshop. Kita bakal rakit motor semua di sini. Jadi pantengin terus video Teknotura S Official. Tada! Udah! 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 Udah!